السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول وبالله التوفيق. الحمد لله، syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita dapat bertemu lagi bagi menyambung bacaan kita keberkatan, segala kunci bagi keberkatan dan kebaikan. Dan kita telah sampai dan kita telah baca berkenaan dengan keberkatan ilmu dan amalan dengan ilmu lah. Keberkatan ilmu dan beramal dengan ilmu. Jadi sambungan kita, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam menyebut tentang sifat para ulama atau sifat ilmuwan, yang mana mereka itu di bumi ini, kedudukan mereka di alam ini seperti mana kedudukan bintang-bintang di langit, yang mana dengan bintang-bintang itu manusia mendapat petunjuk dalam kegelapan, dalam mencari arah perjalanan mereka akan menggunakan bintang sebagai penunjuk bagi arah. Jadi para ulama sifat mereka begitu, seperti mana bintang di langit yang menunjuk arah jalan bagi manusia. Dan hakikatnya kata Al-Qayyim rahimahullahu taala lagi, manusia teramat hajat dan amat besar hajat manusia kepada para ulama ini, para ilmuwan ini. Yang mana hajat mereka kepada para ulama lebih besar hajat mereka itu daripada hajat kepada makanan dan minuman. Dan mentaati para ulama ini adalah ketaatan yang fardu, lebih fardu daripada mentaati ibu bapa lagi. Ini berdasarkan nas Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 59, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah dan hendaklah kamu taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di kalangan kamu. Jadi pemimpin di sini adalah para ulama. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kamu berselisih pada sesuatu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul, sekiranya kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Demikianlah dia khairun, yang terbaik, dan tafsiran yang terbaik lah, wa ahsanu ta'wilah, tafsiran yang terbaik, pengembalian yang terbaik. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, para ulama mereka mengajak manusia, yang ini mengajak orang-orang sesat, yang sesat kepada petunjuk. Dan mereka bersabar terhadap perbuatan keburukan yang dilakukan oleh manusia terhadap mereka. Yang mana mereka ni ikhlas untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ikhlas untuk mengajak manusia kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Ikhlas untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan hidup di dunia kepada cahaya iman dan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, supaya mereka selamat daripada tercampak ke dalam api neraka dan mereka dapat masuk ke dalam surga. Jadi para ulama mereka bersikap sabar terhadap perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia-manusia sesat dan jahil ini, sedangkan para ulama berusaha untuk mereka mendapat petunjuk dan selamat dunia dan akhirat. Jadi para ulama mereka menghidupkan orang-orang yang dah mati hati mereka dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dibacakan kepada manusia yang hati mereka mati ini supaya hati mereka jadi hidup balik setelah hati mereka mati, menjadi orang-orang yang sesat dan kufur kepada Allah, orang musyrik. Jadi
para ulama membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, memberi petunjuk Al-Quran kepada orang-orang sesat tadi, yakni untuk menghidupkan hati mereka yang telah mati. Dan para ulama mereka melihat, memandang dengan cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka memberi cahaya petunjuk Allah Taala kepada orang-orang yang buta hati mereka. Maka kata Ibn Qayyim, maka berapa ramaikah manusia yang telah dibunuh oleh iblis hatinya, maka dihidupkan kembali hati mereka itu oleh para ulama. Dan berapa ramai orang yang sesat, kan, sesat-sesat-sesatnya, tetapi mereka telah mendapat petunjuk dengan petunjuk yang dibawa oleh para ulama. Ini kelebihan para ulama dan keberkatan ilmu mereka. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah mengangkat apa nama darjat orang-orang yang beriman di atas orang-orang yang tidak, mana Allah mengangkat darjat orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu pengetahuan, yang mana tidak diangkat darjat orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan tadi. Jadi perbezaan darjat itu berlaku apabila ada orang yang alim dan ada orang yang jahil. Tentulah darjat orang-orang yang alim itu lebih tinggi darjat mereka kepada beberapa darjat. Baik. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, jadi ma khassallahu al-ulama, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, apa Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan sebutan para ulama ini, ya, apa yang Allah khususkan dalam ayat tadi, ya, yang maknanya dalam ayat-ayat yang lain Allah tak sebut tentang pengkhususan ulama, tapi dalam ayat ni Allah sebut tentang pengkhususan para ulama, tentang darjat mereka yang tinggi di sisi Allah Taala berbanding dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dan jadi dalam ayat-ayat lain Allah tak sebut, tapi dalam ayat ni Allah Taala sebut. Jadi para ulama, mereka adalah ulul amri. Mereka adalah pemimpin hakikatnya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan umat manusia untuk mentaati mereka. Mentaati para ulama. Kenapa? Para ulama tadi mereka apa nama, adillau, adalah penunjuk-penunjuk jalan bagi orang-orang yang dalam keadaan kesesatan, tidak menemui jalan untuk melepaskan diri daripada kegelapan hidup. Maka para ulama menyuluh jalan untuk mereka keluar daripada kegelapan hidup kepada cahaya hidup yang terang benderang, eh, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, yang akan menyebabkan mereka hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat apabila mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini. Jadi bagaimana maknanya wajib mentaati para ulama tadi? Ini berdasarkan firman Allah Taala yang kita baca tadi, ayat An-Nisa ayat 59 tadi, kan, Allah Taala sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim, diulangi bacaan dia, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul ulil amri minkum, ayat kita baca tadi, kan, wahai orang beriman, adalah kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan orang yang apa memegang urusan kepimpinan kepada kamu, maka jika kamu bersisih pada suatu perkara apa nama di antara kamu, maka kembalilah, rujuklah kepada Allah dan kepada Rasul. Bagaimana kita nak merujuk kepada Allah dan kepada Rasul kalau kita tidak ada orang yang berilmu untuk mengajarkan kepada kita petunjuk Allah dan Rasul? Jadi jika kita beriman dengan Allah dan hari akhirat, kita kena kembalilah kepada Allah dan Rasul melalui petunjuk yang dibawa oleh para ulama. Itu yang terbaik. Kan? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yakni ahlul fiqh wa din, mereka ulul amri ini adalah orang yang memahami hukum hakam, mereka yang faham tentang urusan agama, kan? Jadi kata Ibn Katsir rahimahullah, begitulah yang diucapkan oleh Mujahid, Atha al-Hasan al-Basri, dan Abu al-Aliyah, yakni wa ulul amri minkum, yakni al-ulama, yakni para ulama. Yang zahirnya wallahu alam, daripada ayat ni zahirnya bahawa ayat ni merangkumilah, kan, merangkumi ulil amri itu adalah para pemerintah dan para ulama. Para pemerintah mereka adalah ulil amri, para ulama pun mereka adalah ulil amri. Kemudian jadi orang yang berhak untuk ditaati ialah mereka yang mengajarkan kepada manusia makna-makna agama, inilah. Kan? Mereka yang berhak untuk ditaati adalah apa nama?
mereka yang mengajarkan kepada manusia makna-makna agama dan menyuruh mereka kepada berbuat kebaikan, melarang mereka daripada melakukan kemungkaran. Jadi di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan umat Islam jadi untuk mentaati para hambanya daripada kalangan para ulama. Baik, kemudian kata penulis lagi Allah Taala di antara keberkatan ilmu. Apa dia keberkatan-keberkatan ilmu? Antaranya apa? Yang pertama dia kata Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ahli ilmu ni sebagai saksi tentang keesaan Allah Taala. Selepas Allah sebut para malaikat, Allah sebut orang-orang berilmu. Jadi maknanya Allah gandingkan sebutan malaikat yang mempersaksikan tentang keesaan Allah dan Allah sebut juga para ulama yang mereka itu mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 18, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahawa mempersaksikan bagi diri dia bahawa tidak ada yang layak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali dia, dan juga yang menjadi Allah Taala jadikan sebagai para malaikat sebagai saksi dan orang-orang berilmu sebagai saksi. Imam Bilqis yang berdiri dengan kepenuh keadilan. Ya, jadi saksi yang adil. Tidak ada yang layak diibadahi kecuali dia, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim lagi Maha Bijaksana. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini, Allah Taala gandingkan persaksian para malaikat dia, para malaikatnya dan orang yang berilmu. Allah gandingkan kedua-duanya itu dalam mempersaksikan tentang keesaan Allah Taala. Sebab itu Allah kata syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi ini pengkhususan yang agung, yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi para ulama dalam maqam ini, darjat ini. Mereka memiliki darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu Wa Taala mempersaksikan dengan orang berilmu di atas apa nama persaksian yang agung, persaksian yang paling agung pada dia. Iaitu tentang ketauhidan Allah Ta'ala. Yang mana kerana itulah, kerana tauhid itulah Allah Ta'ala ciptakan segala alam ni. Allah tertegaknya segala langit dan bumi ini kerana tauhid lah. Kan? Kerana tauhid Allah Ta'ala ciptakan para malaikatnya. Allah ciptakan makhluk manusia dan jinnya. Segala cakrawala ni Allah Ta'ala cipta kerana adalah untuk mentauhidkan dia. Allah kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yani lil'ibadah. Iaitu ditauhid untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah jadikan orang-orang berilmu ni sebagai saksi ke atas ketauhidan dia, ini menunjukkan tentang kelebihan, keutamaan ilmu yang begitu besar. Keutamaan dari sisi Allah Taala, begitu juga keutamaan orang-orang yang berilmu daripada beberapa sudut. Yang mana sudut ini, sudut yang pertamanya adalah Allah jadikan mereka sebagai saksi. Yang Allah tidak jadikan selain mereka sebagai saksi. Hanya mereka, yang para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Kan? Allah tak sebut apa nama, jin dan sebagainya, tak. Itu yang pertama. Kan? Allah jadikan apa nama orang berilmu sebagai saksi. Yang keduanya, Allah jadikan persaksian mereka sama seperti persaksian malaikat. Ya? Jadi persaksian mereka sama seperti persaksian Allah. Allah Ta'ala mula Allah mempersaksikan diri dia. Bila Allah sebut mereka, Allah sebut orang-orang berilmu. Jadi begitu juga yang keempatnya, yang ketiganya, persaksian mereka sama dengan persaksian para malaikat. Yeah? Jadi yang keempatnya, dalam persaksian ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mentazkiahkan mereka, Allah mensucikan mereka, Allah mengatakan mereka ni orang yang suci dan mereka ni orang yang adil. Okay? Kerana Allah Ta'ala tidak mengambil selain mereka untuk menjadi saksi, dan Allah tidak akan menjadikan mengambil saksi itu melainkan bagi daripada yang adil. Al-udul,
orang-orang yang ada sifat adil dalam diri mereka. Allah, hanya Allah jadikan mereka sebagai sebagai saksi. Jadi ini kelebihan orang yang berilmu. Baik. Jadi itu yang pertamanya. Yang kedua, demi keberkatan, keberkatan ilmu kan. Allah jadikan orang berilmu sebagai saksi. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala menafikan persamaan darjah di antara orang yang berilmu dan orang yang jahil. Jadi itulah sebab kita belajar, kita belajar, kita mengajar kan. Karena kita nak menafikan kesamaan darjah kita dengan darjah orang yang jahil. Kita nak keluar daripada kepompong kejahilan. Kan? Kita nak berada di pentas ataupun di menara keilmuan tadi. Jadi maknanya sebab apa? Sebab Allah nafikan persamaan darjah antara orang jahil dan orang berilmu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 9, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. إنما يتذكر أولو الألباب. Katakanlah, hal yastawi alladhina ya'lamun, samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jadi ini istifham inkari, maksudnya tak sama, tak sama. Allah kata innama yatadhakkaru ulul albab, hanya sahaja yang mengambil peringatan itu adalah orang-orang yang berakal, yang bijak. Mereka siapakah mereka yang bijak? Ini orang yang berilmu. Nah, itulah dia orang-orang yang ulul albab, mempunyai daya kecerdasan, kecerdasan akal tadi. Mereka adalah ahlu al-ilmi, orang-orang yang berilmu. Qala At-Tabari, berkata al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala sebagai menafsirkan ayat ini, qul, katakanlah Muhammad SAW, katakan kepada siapa? Katakanlah kepada kaummu. Sama tak orang yang mengetahui, ya, apa yang dijanjikan untuk mereka daripada Tuhan mereka apabila mereka melakukan ketaatan kepada Tuhan mereka, iaitu pahala ganjaran, sama tak sama, ya? Dan maknanya adakah sama? Jadi maknanya dan apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka kan daripada balasan sekiranya mereka melakukan maksiat. Hal yastawi alladhina ya'lamun, sama tak orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Orang yang mengetahui dia tahu bila dia buat ni dia akan dapat pahala daripada ketaatan, dan bila dia buat benda dosa dia akan dapat balasan dosa, maka dia akan menjauhi dosa, dia akan melakukan ketaatan. Orang berilmu, orang tak berilmu dia akan hantam sajalah, dia akan buat apalah benda, tak kira, dia tak tahu benda tu boleh tak boleh, bagi dia semua boleh, maka dia buat semua benda tadi. Itulah tidak sama. Orang yang tidak mengetahui, mereka melakukan apa saja mengikut kehendak nafsu mereka. Mereka tidak mengharapkan pun perbuatan-perbuatan yang baik ini yang mereka lakukan, mereka tak mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala pun. Kenapa? Mereka ini jahil dan mereka tidak takut dengan dosa yang mereka lakukan akan balasan keburukan. Mereka tak takut pun kerana mereka jahil. Jadi mahadani bimutasawiyaini, maka tidak sama, tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini yang keduanya. Ini Allah menafikan kesamaan darjah antara orang berilmu dan orang yang jahil. Baik, kata Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, adakah sama orang yang berilmu ini dengan orang yang tidak berilmu daripada kalangan mereka yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, ya, untuk menyesatkan manusia lain juga daripada jalan Allah? Adakah sama? Innama yatadhakkaru ulul albab, yang mengambil peringatan hanyalah orang-orang yang bijak, yang berakal. Jadi yang boleh membezakan di antara syirik dan tauhid, dia orang yang ada akal yang boleh berfikir dengan waras. Dia tahu bahawa Allah Ta'ala tidak memiliki sekutu, maka dia menjauhi sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia mengetahui larangan
penyebutuan terhadap Allah, kerana penyebutuan adalah kezaliman yang besar yang menyebabkan kekalnya manusia dalam neraka jahannam walayadzu billah. Kata Az-Zujjaj rahimahullah, sebagaimana tidak sama, dia kata, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, begitu juga tak sama orang yang taat dengan orang yang maksiat. Tak sama. Orang berilmu dengan orang jahil tak sama darjat, orang yang ahli taat dengan orang maksiat pun tak sama juga. Kata Az-Zujjaj. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menafikan kesamaan di antara orang berilmu dan lain mereka. Selain pada orang berilmu lah, ini menunjukkan di ketinggian darjat mereka yang amat tinggi lah, dan kemuliaan mereka tadi. Bahawa darjat mereka amat tinggi dan mereka amat mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Allah angkat darjat orang-orang berilmu ni, ketinggian darjat mereka bukan setakat di dunia, bahkan ketinggian darjat mereka juga di akhirat. Jadi Allah pilih kita alhamdulillah untuk menjadi orang yang berilmu dan orang yang cintakan ilmu, yang mana kita sanggup korbankan masa kita korbankan wang ringgit kita korbankan tenaga kita korbankan nafsu kita, keinginan kita, semata-mata untuk penuhkan dada kita dengan ilmu yang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga ini maknanya pengangkatan darjat. Ketinggian darjat itu bukan setakat di dunia bagi orang berilmu. Bahkan dia adalah ketinggian darjat juga di akhirat, yang kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala ciptakan 100 tingkat, 100 darjat syurga. Kan? Jadi kita nak yang tertinggilah. Kita cuma perhatikan kalau kita pergi sembahyang solat ke masjid lah, solat berjemaah. Kan, cuba kita gambarkan, bayangkan kita dalam satu saf ni kan, sama tak kita ni kan sebagai darjat di antara kita di sisi Allah Taala ni. Ya, tak sama. Walaupun kita duduk satu saf, bahkan kita berada di belakang imam, mungkin imam tu dia pandai bacaan atau sah batas solat, ya, dia hanya dilantik sebagai imam, tapi darjat dia tidak lebih tinggi daripada makmum yang berada di belakang di dalam saf. Dan mungkin dia berada dalam saf di belakang dia tu banyak orang yang berilmu, alim, wara, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah, kan? Itu darjat dia lebih tinggi daripada imam solat tadi. Dan begitu juga di antara individu yang solat dalam saf pertama tadi, kita kata bukan semua tingkat-tingkat mereka di sisi Allah Taala sama, tak. Barangkali yang di ujung saf sana lebih tinggi darjat daripada yang berada di tengah di belakang imam tadi. Apa yang membezakan mereka di sudut darjat mereka? Tentulah yang membezakan mereka di sudut darjat adalah pengetahuan, ilmu. Ini sebab tu kita ni bila kita tahu tentang kelebihan dan keberkatan ilmu tadi, maka kita berusaha berlumba-lumba, kan. Kita sanggup korbankan masa kita, masa rehat kita, masa tidur kita, kan, masa berseronok kita. Jadi dengan mengisi ruang-ruang untuk mendalami ilmu agama ni, utamanya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala tadi. Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah lah. Baik. Jadi Allah kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Allah angkat darjat orang-orang beriman di kalangan kamu. Orang beriman pun Allah angkat darjat dah. Tapi orang yang berilmu darjat mereka lebih tinggi daripada orang yang beriman sahaja tanpa ilmu dengan beberapa darjat. Kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala sebagai menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang yang berilmu daripada orang-orang daripada kalangan orang-orang yang beriman yang tidak diberi kepada mereka ilmu dengan kelebihan ilmu mereka dengan beberapa darjat apabila mereka beramal dengan apa yang diperintahkan. Bila kita beramal dengan apa yang Allah perintahkan, barulah darjat kita akan bertingkat naik. Tapi kalau hanya semata-mata teori sahaja, pengetahuan sahaja tanpa dipraktikkan, tanpa dilaksanakan ilmu tersebut, maka apa maknanya kelebihan dia untuk kita? Tak ada kelebihan apa-apa. Macam iblis, dia mengetahui ya Allah Taala Maha Esa, dia mengetahui bahawa Allah Taala ni sifat-sifat Allah Taala dia mengetahui sifat-sifat Tuhan. Tapi kenapa pengetahuan dia tentang sifat-sifat Allah Taala tadi tidak menyebabkan dia jadi orang yang soleh, yang taat kepada Allah? Tak, kerana dia tidak melaksanakan amalan.
ya, dengan ilmu dia, dia tahu. Ha, jadi ramai orang yang mengetahui orientalis, orientalis itu, orientalis ni maksudnya mereka orang-orang barat yang mempelajari ilmu-ilmu Islam, ha, bukan untuk tujuan mereka mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dan bukan tujuan untuk mereka mendapatkan keridaan Allah. Bahkan mereka ni kufur kepada Allah, musyrik dengan Allah Ta'ala. Bahkan di antara mereka al-ladiniyah, maksud mereka yang tidak ada agama, etis, golongan etis kan, yang tidak percaya kepada kewujudan Tuhan, ha? Tidak percaya kepada kebangkitan hari akhirat, dan mereka ataupun dipanggil sebagai golongan ad-dahriyun, golongan yang apa nama percaya kepada masa. Sehingga depa kata Allah sebut dalam Quran tentang mereka, depa kata apa, wa ma yuhlikuna illa dahar, tidak membinasakan kita melainkan masa, hanya masa yang menentukan. Nah, ini akidah pegangan golongan yang tidak percaya kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan hari kebangkitan. Baik. Kemudian kata Ibnu Hajar pula rahimahullahu taala dalam tafsirkan ayat ni, Allah Ta'ala maksudnya Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman tetapi tidak ada ilmu ataupun sikit ilmu dia. Jadi pengangkatan derajat ini menunjukkan tentang kelebihan ataupun keutamaan. Yang dimaksudkan di sini adalah keutamaan di sudut apa? Di sudut banyaknya pahala lah. Pahala apa? Banyak. Jadi dengan banyak pahala itu derajat akan terangkat lah. Dan pengangkatan derajat itu merangkumi darjat yang maknawi. Yang darjat maknawi ni maksudnya di dunia. Apa dia darjat maknawi di dunia? Maksudnya kedudukan tinggi dalam masyarakat, kedudukan dia tinggi dan akan dapat sebutan-sebutan yang baik. Ya, contohnya para imam kita yang telah meninggal ratusan tahun, hampir 1,000 tahun, 1,000 tahun lebih dah meninggal. Contohnya Imam Syafi'i dah 1,200 tahun lebih dah meninggal kan. Jadi apa nama, hampir 1,200 tahun lah. Masih disebut lagi Muhammad bin Idris al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Ahli Imam Abu Hanifah, Ahli Imam Malik, Imam Ahmad, ya kan? Jadi para-para imam, para imam tadi, nama-nama mereka disebut sampai hari ini. Walaupun mereka dah mati ratusan dan 1,000 tahun, hampir 1,000 tahun mereka dah meninggal dunia, tapi nama mereka masih segar dalam sebutan orang-orang yang baik-baik yang menyebut nama mereka tadi. Rahimahumullah, rahimallahu, rahimallahu aljan, apa nama, apa nama, al-a'immah, para imam kita tadi kan. Jadi itu kehebatan ya, kelebihan darjat. Dia panggil husnul sayyid, sebutan yang baik untuk mereka selama mana ada bulan dan bintang. Maksudnya selama ada orang Islam lah yang berilmu kan. Baik, ini darjat yang maknawi di dunia lah. Adapun darjat yang hissi, yang memang betul darjat betul-betul ni tinggi adalah di akhirat lah. Maksudnya ketinggian tingkat syurga mereka di akhirat. Jadi syurga yang ke-100 tu, syurga Al-Firdaus yang tertinggi tu kan. Itu dia panggil hissi, yang memang hakikat, fizikal. Dan bahawa orang tadi akan berada di dalam darjat yang tinggi di syurga. Kemudian yang keempatnya, ya, para ulama mereka adalah orang yang memang, orang yang amat takut lah, amat gentar, amat gerun. Orang yang paling gerun, paling takut, paling gentar terhadap Allah Ta'ala, mereka adalah para ulama. Ini Allah sendiri yang sebut dalam Quran, surah Fatir ayat 28, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Biasanya yang takutkan Allah Ta'ala pada kalangan para hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Okay. Kata An-Nasafi rahimahullahu ta'ala, di sini Allah Ta'ala dahulukan penyebutan nama Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sebutkan selepas itu nama para ulama. Ini mengisyaratkan bahawa makna dia, orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala daripada kalangan para kalangan mereka adalah para ulama, tidak selain mereka. Selepas Allah sebut nama dia, kemudian Allah sebut daripada hamba-hamba dia pula para ulama. Ini menunjukkan bahawa mereka lah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sa'di rahimahullah, jadi setiap orang yang dia ni amat setiap kali dia ni amat kenal dengan Allah Ta'ala. Bila orang ni dia amat kenal dengan Allah Ta'ala, lagi kenal dia dengan Allah, lagi takut dia kepada Allah. Lagi kenal lagi takut, lagi kenal lagi takut, lagi belajar lagi takut, lagi belajar lagi takut. Ya. Jadi mana apabila takut dia dengan semua, takut kepada Allah Ta'ala akan
menyebabkan dia tadi menjauhi perkara-perkara maksiat dan dosa. Dia akan ada persediaan dia. Persediaan dia yang sentiasa dia tadi dalam persediaan yang dia buat untuk bertemu dengan orang yang dia takut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala ni, hamba ni takut kepada dia, bukan hamba ni lari kepada dia. Takutnya hamba kepada Allah Ta'ala dengan setakut-takutnya adalah menyebabkan mereka akan lagi dekat, lagi dekat, lagi dekat kepada Allah. Lagi takut, lagi dekat. Lagi takut, lagi dekat. Adapun kalau dengan singa, dengan harimau, kita gerun, kita takut dengan harimau kan? Adakah menyebabkan kita akan mendekati harimau? Tak. Kita akan berusaha melarikan diri jauh, sejauh-jauhnya daripada harimau tadi. Kalau kita takut dan bimbang terhadap kejahatan harimau tadi, adapun Allah Subhanahu Wa Taala lagi kita takut dan lagi kita dekat kepada dia. Sebab dalam doa yang kita baca, la malja'a minka illa ilaik. Tidak ada tempat untuk melindungkan diri daripada engkau ya Allah melainkan hanya kepada engkau. Wala manja'a minka illa ilaik. Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri daripada engkau melainkan kepada engkau. Lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu ketika dalam perang Mu'tah kan, jadi mana setelah mati empat jeneral tiga kan, tiga orang jeneral yang telah dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, tiga-tiga mati, maka orang Islam lantik Khalid bin Al-Walid secara spontan kan. Jadi dia kata, Khalid, macam mana kita nak buat, ke mana kita nak melarikan diri? Dia kata apa? Dia kata, la ila la ila la ila aja wala ila salma walakin ila Allah multaja. Ya, dia berkata, ya Khalid, ke mana kita, di mana kita nak melarikan diri? Dia kata, kita tidak akan melarikan ke Bukit Salma dan kita tidak akan melarikan diri ke Bukit Aja, tetapi kita melarikan diri kepada Allah. Walakin Allah, walakin ila Allah multaja. Bila dia lari kepada Allah Ta'ala, maka Allah berikan kepada dia kemenangan dengan menyelamatkan nyawa orang Islam yang banyak tadi lah, daripada menjadi korban tentera musuh yang teramat ramailah, 10 kali ganda. Ha, begitu. Baik. Jadi apabila orang tu makin takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan makin gentar. Ini menunjukkan tentang kelebihan ilmu. Kenapa? Ilmu tadi dia akan menarik kita untuk menjadi orang yang takut dan gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka yang takut, yang sebenarnya takut kepada Allah Taala, mereka adalah ahlu karamatihi, orang-orang yang mendapat karamah, kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallahi inni la akhsyakum illahi wa atqakum lahu." Sungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Hadis ini Nabi sebut ketika mana? Ketika ada tiga orang tadi kan, yang seorang kata dia dia tengok apa nama amalan Nabi itu tak macam mana pun, bila dia pergi ziarah, pergi tanya isteri-isteri Nabi SAW, sebahagian isteri Nabi tentang amalan-amalan Nabi tadi kan. Maka isteri-isteri cakap, dah lah Nabi makan, minum, solat, tidur kan, macam biasa. Maka annahum taqalluha, seolah-olah mereka memandang amalan Nabi ni sikit. Jadi mana dia pun kata, kita ni tak macam Nabi yang salah. Nabi dah diampunkan segala dosa dia dulu dan akan datang. Kita ni manusia biasa. Jadi kita kena buat pahala, buat amalan lebih daripada Nabi lah. Okay? Nah, jadi itulah dia. Maka seorang kata nak puasa, tak nak buka. Seorang kata tak nak kahwin. Seorang kata nak solat, tak nak tidur kan. Jadi Nabi kata, bila sampai Nabi salam, berita tu, khabar dia pun. Jadi maka Nabi marah lah. Nabi beritahu lah. Nah, sungguhnya aku ni, ketahuilah. Sungguhnya demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Tapi aku, Nabi kata, aku solat, aku tidur, dan bila apa nama puasa aku berbuka, dan aku berkahwin, Nabi kata. Siapa yang tak suka pada sunnah aku, maka bukan daripada kalangan aku, bukan daripada orang yang mengikut jalan aku lah. Kata Nabi SAW. Baik, kata Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, maknanya seorang hamba tadi, semakin dia takut, semakin dia dekat kepada Allah Ta'ala, semakin dekat dia kepada Allah, maka semakin takut dia kepada Allah, semakin gerun dia kepada Allah. Ini tak seperti orang lain lah, yang mana Allah Ta'ala telah sifatkan mereka itu apa nama
Allah Ta'ala sebagaimana Allah sifatkan para malaikat kan, yang mereka itu sangat dekat dengan Allah dan mereka yang takut pada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 50, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yakhafuna rabbahum min fawqihim, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut Tuhan mereka di atas mereka. Ya Allah Ta'ala di atas. Jadi ini penafian terhadap ahlul kalam lah, yang mereka itu gunakan akal mereka yang pendek tadi untuk menentukan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah dah bagi dia tahu macam tu, dia pun tak mau terima. Ya, tak mau terima, sombongnya ahlul kalam tadi. Ya. Jadi ini tentang para malaikat yang mereka telah teramat takut pada Allah. Kenapa? Kerana mereka ni amat dekat kepada Allah. Dan begitu juga para anbiya alaihimussalatu wassalamu ala nabiyyina salawatullahi wassalamuhu, bahawa mereka juga makhluk yang dekat kepada Allah Ta'ala dan mereka amat takut kepada Allah. Ini Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 39. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina yuballighuna risalati Allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Orang-orang yang mereka menyampaikan risalah-risalah Allah. Ya. Keputusan-keputusan Allah dan mereka takut hanya kepada Allah dan mereka tak takut seorang pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini syanul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ini keadaan para nabi, mereka hanya takut kepada Allah Taala saja. Jadi maknanya takutnya orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala ini dengan ketakutan yang teramatlah. Sebab apa? Kerana mereka tadi dituntut. Dituntut terhadap mereka apa yang tak dituntut dengannya selain mereka. Ya? Dituntut mereka melakukan perkara yang Tuhan perintahkan tadi. Kenapa? Kerana mereka mengetahui. Ya? Sebab itu mereka dekat dengan Allah Ta'ala, dia tahu apa yang Allah tuntut dengan tuntut daripada mereka untuk mereka lakukan kerana pengetahuan mereka. Ya. Jadi maka apabila mereka berada di darjat yang begitu, mereka akan melaksanakan, meraihkan darjat itu. Okey. Kenapa? Yang wajib untuk mereka lakukan kerana Allah Ta'ala adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas darjat yang Allah kurniakan kepada mereka. Ya. Jadi seseorang hamba tu sekiranya dia hamba yang mustaqim, yang lurus, yang taat kepada Allah, ya, maka dia akan takut daripada akibat yang buruk daripada perlakuannya. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yahulu bainal mar'i wa qalbi. Jadi dia takut, dia tahu. Kan Allah Ta'ala akan tutup hati dia tadi. Bila Allah tutup hati dia, maka habislah dia. Kan Allah halang hati dia tadi daripada melakukan kebaikan, daripada jasad, daripada anggota fizikal dia lakukan kebaikan, dia tak dapatlah dia buat kebaikan kerana hati dia dah ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan dengan sebab itu darjat dia akan jadi rendah. Ya. Jadi apabila keadaan dia mengetahui yang begitu, dia tak mau menyesal kemudian lah. Dia tak nak menyesal di kemudian hari. Jadi pengetahuan dia tadi tentang apa nama perintah Allah Ta'ala akan menyebabkan dia menjauhi segala dosa. Dan dia akan membenarkan segala janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia takut-takut bahawa nanti kalau dia buat dosa, dia tak akan sempat bertaubat. Ya? Aha. Jadi, dia akan termasuk di kalangan orang yang Allah menghendaki untuk Allah tak mengangkat dia. Maka dia akan menjadi begitu gerun dan bimbang. Dan dia akan memohon, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah masukkan dia di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati dan di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Ini yang keempat. Yang kelimanya, anna Allah Ta'ala amara nabiyahu, bahawa Allah Ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut, minta tambahan, ziyadah, lebih daripada ilmu. Allah suruh nabi minta lebih daripada ilmu. Qala Allah jalla jalalu, Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Ya, katakanlah hai Muhammad SAW, Tuhanku berilah penambahan ilmu kepadaku. Ya. Tak masuk satu minit ya.
Baik, yang kelima ya. Allah Taala, Allah Taala memerintahkan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam untuk menimbah meminta ilmu sebab Allah Taala tak pernah suruh Nabi minta lebih lain. Minta tambah. Allah tak pernah suruh Nabi minta tambahan melainkan Allah suruh Nabi minta tambahan ilmu. Jadi sepatutnya lah kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan kita meminta kepada Allah Taala tambahan pengetahuan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kemudian boleh kita minta rizqan wasi'an. Syifa min kulli da', kan? Baik, kata Al-Kirmani rahimahullahu taala, permohonan penambahan ilmu menunjukkan di atas lebihnya keutamaan ilmu itu. Menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Kalaulah tidak kena keutamaan ilmu itu, Allah Taala tak akan suruh Nabi minta lebih. Jadi kita kena faham bahawa kerana utamanya ilmu, sangat utamanya ilmu itu, Allah suruh Nabi minta lagi, minta, minta lebih lagi. Dah ada ilmu, dah minta lagi. Ya, Allah tak suruh Nabi minta harta, Allah tak suruh minta Mekah jadi emas, Allah tak minta apa nama di Madinah jadi emas tak. Allah tak suruh Nabi SAW minta tambah ilmu. Contoh kata kelebihan dan keutamaan ilmu tadi. Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, memadailah dengan perintah ini. Kan perintah Allah Taala ini kepada Nabi Sallam supaya dia minta tambah, kan, menunjukkan kemuliaan ilmu yang mana Allah Taala hanya suruh Nabi minta tambah ilmu, tidak lainnya. Yang kelima, yang keenamnya, maksudnya menjadikan perkataan-perkataan, maksudnya perkataan-perkataan orang-orang yang berilmu ini dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat. Perkataan, percakapan orang-orang berilmu ini dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat. Mana dalil ya? Qala Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 56. Bala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Maksudnya, dan telah berkatalah oleh orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu dan iman. Nanti tengok, istishhad, persaksian dengan perkataan para ulama ataupun ahlul ilmi pada hari kiamat. Ya Allah kata, berkatalah oleh orang-orang yang berikan kepada mereka dulu, yani utul ilma. Bila ni dikatakan kepada mereka ni? Di hari kiamat, di hari kebangkitan. Allah kata, wal iman, yang diberikan kepada mereka ilmu dan iman. Laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Semuanya kamu telah tinggal dan dalam sebutan kita Allah Ta'ala hingga ke hari kebangkitan. Fi kitabillah, fahadha yaumul ba'ts. Maka inilah dia hari kebangkitan. Walakinnakum kuntum la ta'lamun, akan tetapi kamu semua tidak mengetahui. Kata Ibn Katsir rahimahullahu taala dalam menafsirkan ayat ini, dia kata ai fayardu alaihim almu'minun alulama fil akhirah, yani maka dijawablah ke atas mereka oleh orang-orang beriman yang berilmu pengetahuan, di mana di akhiratlah. Kama aqamu alaihim, sebagaimana mereka telah tegakkan hujjah, apa nama, hujjah Allah Ta'ala di dunia dahulu. Jadi para ulama' jawab baliklah. Jadi mana ketika orang-orang yang jahil tadi, dia berkata, tak siapa nak sampai ke, telah sampai, tak nak sampai ke ilmu pada kami, sekian-sekian kami tak tahu pun, sekian-sekian. Maka para ulama' akan menjawablah. Ini Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Al-Quran surah Ar-Rum. Allah jadikan perkataan para ulama', yani orang-orang berilmu, sebagai saksi di hari, ya hari kiamat. Aneh. Fayaruddu alaihim almu'minun alulama, orang-orang beriman dan berilmu tu mereka akan jawab balik. Tak. Kami dah cerita orang kat kamu di dunia dulu. Pasal apa kamu tak mau ikut? Kami dah bagi tahu sekian, 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 sekian. Ikut yang ni. Ikut Al-Quran ni. Ikut sunnah ni. Kenapa kamu nak ikut yang pegangan Ahlul Kalam, Aristotle, Plato yang kafir tu? Kenapa? Macam tu. Jadi nak jawab aja lah. Para ulama dia, Allah Ta'ala bagi dia apa? Untuk menjawab tadi. Segala apa nama hujah-hujah orang-orang yang tidak beriman lah.
Kata Imam Sa'di rahimahullah, aymanallahu alaihim bihima. Ya. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Ya. Jadi apa nama? Dengan keduanya itu ilmu dan iman. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala, iaitu apa nama? Manallah, Allah telah berikan ke atas mereka dengan ilmu dan keimanan, maka jadilah ia itu sebagai sifat bagi mereka, yakni orang yang berilmu dan beriman. Al-ilmu bilhaq, iaitu mereka mengetahui dengan kebenaran dan mereka beriman. Mereka beriman kenapa? Kerana iman itu pengetahuan dengan kebenaran itu dia akan melazimi keimanan lah, dan utamakan kebenaran. Kenapa? Kerana dia ada ilmu dengan kebenaran, maka dia akan iman, dia akan percaya, dia akan ikut kebenaran tadi. Jadi apabila mereka semua mengetahui kebenaran, tentulah mereka akan melazimi sentiasa mengikuti kebenaran tadi. Maka ketika itu jadilah perkataan mereka sama dengan perbuatan mereka, yang sesuai dengan keadaan mereka. Itu yang ke-6. Yang ketujuhnya, anna ahlal ilmi humul muntafi'una bi amsal al-Quran. Bahawa orang yang berilmu, mereka lah yang mengambil manfaat dengan contoh-contoh yang disebut dalam Al-Quran. Ini Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang Allah buatkan untuk manusia. Kan? Perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat untuk manusia ni supaya mereka berfikir. Dan tidak dapat berfikir dengan perumpamaan itu, tak dapat nak menghayati perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebut dalam Quran itu, illal alimun, Allah kata, kecuali hanya orang-orang yang berilmu. Ha? Kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, tidak memahami kan, perumpamaan-perumpamaan itu dan tidak menghayatinya, illal rasikhuna fil ilmi, mereka orang-orang yang mereka itu pakar dalam ilmu. Al-muta'allimuna anhu, dan mereka berusaha mencari-cari ilmu tadi. Maka dia akan tahulah. Daripada Amr bin Murrah, dia kata, aku tidak lalu dengan satu ayat pun daripada Al-Quran, daripada kitab Allah, melainkan aku mengetahuinya. Al-Quran tadi, apabila ada yang aku tak tahu, aku tak faham, maka itu akan menyebabkan aku ni berduka dengan duka cita yang teramat. Dia kata, kalau aku lalu aku baca ayat Quran semua tu kan, hak lain semua aku faham, mai kat satu ayat ni aku tak faham Tuhan maksud apa, maka aku teramat berduka cita dengan tidak ketidakfahaman itu, kerana aku telah mendengar Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 43, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa tilkal amsalun nadhribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang kami buatkan untuk manusia dan tidak memahaminya melainkan orang-orang yang berilmu. Tengok. Kemudian yang ke-8 kita lihat. Ilmu ini adalah pemerintah, sultan ke atas diri manusia. Ilmu jadi pemerintah kita. Ilmu itu jadi raja kita. Dia yang mengarah kita, dia yang suruh kita. Buat macam ni, jangan buat macam ni. Ikut sini, jangan ikut sini. Itu ilmu. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 68. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. In 'indakum, tidak adalah di sisi kamu daripada raja, apa nama, sultan, penguasa dengan ini. Ataquluna, adakah kamu semua nak kata atas Allah Ta'ala apa yang kamu tak tahu? Beranikah kamu cakap kepada Allah tentang Allah Ta'ala apa yang kamu tak tahu? Macam Ahlul Kalam, mereka cakap tentang Allah Ta'ala apa yang mereka tak tahu. Akal mereka. Subhanallahil Azim.
Waqala azza min qail, maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 156 157 auzubillahi minasyaitanir rajim, am lakum sultanum mubin fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Am lakum sultanum mubin, adakah bagi kamu semua ini kerajaan atau penguasa ataupun bukti-bukti yang terang? Fa'tu bi kitabikum, datangkanlah kitab-kitab kamu semua jika kamu adalah orang-orang yang benar. Allah Ta'ala cabar kan kepada orang-orang yang tidak berilmu tadi. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat ini, yang dimaksudkan di sini, dia kata bahawa Allah Ta'ala menamakan ilmu itu sebagai hujjah sultan yang memutus, hujjah yang memutuskan. Kenapa? Ia itu mewajibkan kemenangan penguasaan ke atas orang yang berilmu tadi. Ya. Jadi orang berilmu tadi dengan ilmu itulah dia jadi sultan di atas orang yang jahil. Bahkan sultanul ilmi a'zam min sultanil yad. Maksud dia kuasa ilmu itu lebih besar daripada kuasa tangan. Ya, sebab itu manusia dapat mentaati apabila kita beri kepada dia hujah. Berlainan jika kita berikan kepada dia tangan tadi, kita pukul dia dan sebagainya. Tapi kalau kita bagi hujah, dia akan ikut hujah tadi. Kalau kita pukul dia, mungkin dia ikut sebab kita pukul, lepas tu dia lawan kita balik. Ya. Jadi hujah itu akan pergi ke mana? Akan pergi ke hati. Dia akan taat dengan hati dia, bukan taat dengan fizikal dia. Itu. Yang kelapannya, annal ilma syartun. Amal ilmu ini merupakan syarat untuk diterima amalan dari Allah Ta'ala. Tak ada ilmu beramal memang Tuhan tak terima lah. Ya. Ini surah Kahfi ayat 10. Ayat 110. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang baik. Dan janganlah dia menyekutui Tuhan Tuhannya dengan beribadah kepada selainnya. Ini merupakan syarat untuk diterima amalan, iaitu ilmu. Jadi siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, dia mengetahuilah bahawa dia akan bertemu dengan Allah. Dia berimanlah. Maka dia beramal dengan amalan saleh dan jangan sekutukan Allah dengan suatu pun lah ibadah dia. Jadi ilmu adalah syarat bagi terimanya amalan. Kata Ibn Qayyim rahimahullahu taala, maka dia kata inilah dia ilmu yang diterima, yang tidak Allah Ta'ala terima segala amalan. Inilah dia amalan yang Allah Ta'ala terima, yang tidak diterima segala amalan selain daripada amalan itu. Iaitu apa dia? Bahawa amalan itu bertepatan bagi sunnah ataupun ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan amalan itu kerana semata-mata mengharapkan wajah Allah. Ya. Jadi seseorang yang beramal tidak mungkin dia dapat lakukan amalan tadi yang dah dapat menghimpunkan kedua-dua sifat ini, ilmu dan iman tadi, amal dan iman tadi, melainkan dengan ilmu. Ya. Dia tidak akan dapat tak akan dapat menghimpunkan di antara dua sifat. Sifat dia kata bertepatan dengan ajaran Rasulullah dan menghendaki wajah Allah tadi, melainkan dengan ilmu lah. Ada ilmu boleh buat. Apabila ini, apabila dia tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tak mungkin dia akan memperelokkan niat dia kerana dia tak tahu. Dan jika dia tidak kenal Tuhan dia, macam mana nak beribadah kepada Tuhan dia? Macam mana nak mengisahkan Tuhan dia? Tuhan dia tak kenal. Kan? Jadi kalau tanpa ilmu, usia amalan tak akan diterima. Maka ilmu itulah dia dalil di atas keikhlasan tadi. Ilmu adalah dalil bagi keikhlasan. Dan ia juga merupakan dalil di atas mutaba'atun Nabi SAW. Itu mengikuti dan mencontohi Nabi SAW. Yang sepuluhnya. Talabul ilmi, menuntut ilmu adalah jalan ke syurga. Menuntut ilmu jalan menuju ke syurga. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 14, a'udzubillahi minasyaitanir rajim.
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Dan tatkala telah sampailah umur dewasa dia dan dia jadi gagah, Allah kata kami berikan kepadanya pengetahuan, apa nama, hukum dan ilmu, kerajaan dan ilmu, pemerintahan dan pengetahuan, dan maka demikian dan demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah kata. Jadi bila sampai umur dewasa dia dan dia jadi kuat gagah, kami berikan kepada dia kebijaksanaan dan ilmu. Kemudian kata Az-Zujaj, jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan apa nama ilmu dan hikmah itu, kan, Allah jadikan ilmu dan hikmah sebagai balasan di atas perbuatan baik. Kenapa? Karena ilmu dan hikmah itu, kebijaksanaan itu, kedua-duanya membawa ke syurga, yang mana syurga itulah dia balasan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang melalui satu jalan, dengan jalan tersebut dia pergi menuntut ilmu, Allah akan mudahkan untuknya dengan jalan itu jalan menuju ke syurga. Ini riwayat Muslim lah. Kelebihan pun di atas baca Al-Quran. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, padanya terdapat kelebihan lah berjalan dalam menuntut ilmu. Kan? Jadi yang termasuk dalam demikian itu adalah apa nama, bersibuk dengan ilmu syar'i lah. Jadi bersibuk dengan ilmu syar'i. Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, padanya terdapat khabar gembira lah bagi apa nama kemudahan atau mudahnya menuntut ilmu bagi orang yang menuntutnya, kegembiraan dengan diberikan kemudahan ke atas orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu dia membawa, menuntut perbuatan menuntut ilmu itu adalah satu daripada jalan-jalan yang boleh menyampaikan ke syurga. Kata Ibn Abi Jamrah rahimahullah, zahir hadis ini menunjukkan bahawa barang siapa yang berusaha melakukan satu perkara, kan, supaya mana perkara itu dapat membantu dia untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan atasnya jalan untuk sampai ke syurga. Yang ke-11, bahawa kefahaman dalam agama merupakan sebab daripada sebab-sebab terhasilnya kebaikan lah. Kan? Kefahaman dalam agama adalah sebab daripada segala sebab untuk mendapatkan kebaikan. Daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, dia kata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahu khairan." Ya. Baik. Barang siapa yang menghendaki oleh Allah Ta'ala akan kebaikan untuk dia, Allah akan bagi dia faham dalam agama. Ya. Ini kata Nabi SAW. Jadi kalau kita, Allah nak kebaikan untuk kita, Allah akan mudahkan kita jalan-jalan untuk apa nama memahami agama ni. Kata Ibn Battal rahimahullahu ta'ala, padanya terdapat kelebihan para ulama lah, darjat, ketinggian, kelebihan para ulama di atas segala manusia, dan padanya terdapat kelebihan memahami agama lah, dan di atas segala ilmu. Dan kenapa? Kerana ia maknanya menetapkan kelebihan bagi orang berilmu, yang mana ilmu tadi akan membawanya untuk jadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dan ilmu itu juga akan menjadikan dia orang yang beriltizam sentiasa untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi daripada maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Abu Muhammad Al-Andalusi rahimahullah Ta'ala, dia kata, dengan ini, kefahaman ini, kefahaman dengan ilmu tadi, adanya ilmu dan kefahaman dengan ilmu, kan, barang siapa yang Allah berikan kepada dia ilmu tadi, dia kata fiqh, kefahaman
dia kata yatratab ala hadha min al-fiqhi anna man alaihi bi hadain wajhain. Bila Allah Taala berikan kepada dia dua wajah ni, kan, ilmu dan kelebihan, maka hendaklah dia menerima khabar gembira tadi dengan kebaikan yang begitu besar dan kelebihan yang meliputi, ya, kerana Nabi SAW yang membawa syariat ini telah menjadikan demikian itu sebagai tanda di atas orang yang nakkan kebaikan kepada dia. Jadi kefahaman adalah agama, Allah akan mudahkan bagi dia kefahaman adalah ilmu dan kefahaman adalah agama tadi, kan, akan menyebabkan dia mendapat kebaikan yang yang banyak. Ya, ini khabar gembira lah untuk mereka. Allah Ta'ala turunkan kepada mereka rahmat dan keberkatan tadi. Dengan sebab mereka, para ulama tadi akan turunlah keberkatan dan rahmat kepada negeri dan sekalian manusia lah yang beriman tadi. Yang ke-12 ya, keberkatan ilmu. Panjang lagi ni, habis. Okeylah, jadi kita sampai di sinilah. Okey. Kita pun dah habis, hampir dah habis masa kita. Dan ini yang ke-12 ni, bahawa ilmu di antara adalah daripada nikmat yang terbesarlah, min ajalin ni'am, adalah nikmat yang terbesarlah ilmu ni. Ini sebagaimana firman Allah Taala, walaqad hataina Dawud wa Sulaiman ilma, sesungguhnya kami telah berikan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihi salam pengetahuan. Wa qala, dan mereka berdua berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladhi faddalana, yang telah memberikan keutamaan kelebihan ke atas kami, ala kathirin mimman min ibadihi almu'minin, di atas ramainya dari kalangan hamba kami yang beriman. Jadi kita sampai sini lah insyaallah. Sambung lagi lah di pertemuan yang akan datang dengan izin dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk bacaan yang seterusnya. Jadi saya sudahi kelas kita dengan وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته